Sidang pra peradilan terhadap Mabes Polri yang diajukan mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Jenderal Susno Duwaji digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin pagi. Kuasa hukum pemohon, Henry Yosodiningrat, dalam persidangan meminta pembebasan atas kliennya. Henry juga meminta kepada majelis hakim agar pihak termohon dapat menghadirkan Susno dalam persidangan berikutnya. Namun kuasa hukum Mabes Polri menolak dengan alasan kehadiran tim pengacara juga atas kuasa Susno. Terkait materi gugatan perdata tersebut, kuasa hukum termohon Kombes Polisi Ihza Fadri menganggap isinya terlalu melebar. Selanjutnya, jawaban dari termohon akan disampaikan dalam sidang lanjutan esok hari. Sementara itu, di luar persidangan, terjadi unjuk rasa dua kubu yang pro dan kontra terhadap persidangan pra-peradilan ini. Hilda Silviawati, Gunawan Wibisono, mewartakan. Woi, jangan batu.